Halo semua, sebelum kita mulai videonya, gue mau kasih tau kalian guys, sekarang gue live stream di Nimo hampir setiap hari ya. Jadi kalian jangan lupa follow Nimo gue, link ada di deskripsi, atau kalian bisa search aja Azrelon ID gue. Dan ya itu aja, kita langsung mulai ke video hari ini guys. Let's go! Halo guys, Dennis! Udah lama tidak record bersama Dennis, dan ada Pepe juga ya guys. Ini by the way gue liat-liat, lo berdua kok kembar gitu? Dia yang nyolong, sumpah, nggak tahu. Ini profil lu, profil picture gue mau di Instagram, mau dimanapun, pokoknya nih, gue tuh pakai hoodie putih, cuy. Semua orang tahu itu style Pepe, di mana itu skinnya nyolong, anjir. Mirip banget. Yang ada lu yang nyolong, mirip gue nih. Mirip banget tuh guys, lo lihat tuh guys, mirip banget. Macam ini, jadi sini ada apa sih? Ada apa? Jadi gini, jadi. Lu bawaan template nih, gue bikin. Udah. Sepatu gue jadi, hati gua. Jadi gini, daripada gelut-gelut masalah skin, gua mau lu pada. Gua beneran mati, woi. Gelut masalah ini ya. Masalah nge-build, oke? Okay? Jadi sih gua udah sediain lu pada 2 plot nih sini. Oke, okay, kita duel build aja, bro. Oke, okay, sini, bro. Wah, jadi ini kalian enggak bisa duel skin ya, udah nih. Yeah. Duel skin kalah berarti. Okay, jadi kalian mau pilih mana nih, kanan atau kiri? Aku kiri. Oke. Karena cowok selalu salah. Yang kiri yang mana? jadi gini Dan. Di sini gue mau jelasin. Mm-hmm. Yang nge-build itu harus nanti yang nge-build di sini itu nanti harus tuker-tukeran. Jadi setiap kali gue ngomong switch, lu pada harus tukeran, oke? Oke. Jadi nah, tapi berapa lama tuh? Berapa lama tuh? Kita 10 menit lah, 10 menit lah ya. 10 menit aja. Oke. 10 menit. Iya, 10 menit. Cukup itu mah. Wih, gila Pepe udah sombong ya. Cukup buat ngebantai Dennis itu loh. Anjay. Enggak, tapi ini masih bukan bantai switching. Entar dulu, emang kriteria menangnya kayak gimana nih? Kriteria menangnya entar gua. Pokoknya dia untuk goblok-goblokannya ya, oke, Den. Untuk goblok-goblokan. Ya, iya benar. Wah, enggak sih kalau ini sih jatuhnya ke pride sih. Ini pride skin sih. Ini lebih ke siapa yang menang itu adalah yang hak milik skin yang ya? Original tuh berarti. Lu enggak bakal menang dari gua, Den. Yang kalah lepas skin lu berani enggak? Enggak ada, cok. Kayak gitu, cok. Ayo gimana, Jri? Tuh, ini Pei. Cangkutin tuh babinya situ tuh. Nah, ini ceritanya gemat ya, guys. Nah, karena gematnya ada tidur, kita taruh sana, guys. Oke. Okay. Jadi, di sini gua mau pada lu pada buat buat rumah, aduh mati anjir. Rumah modern. Oke, rumah modern. Oh, rumah modern. Easy lah rumah modern. Iya, oke. Oke, udah pada siap? Ntar langsung kita mulai aja, oke. 10 menit ya, 10 menit ya? Yoi. Kacikat. Batai-batai. Oke. Oke. Mulai dari kapan nih, Jre? Kalian udah siap? Dennis sudah siap? Oh, udah lah, pasti. Ayo. Alright. Gemak siap, Gemak. Oke, okay, sabar. Gemata kan mah. Oh, masih ada Gemata. Iya, tuh. Okay, gua respon lagi, oke. Okay? Oke, okay, guys. Okay. Dalam hitungan 1, 2, 3, mulai. Go. Oke, rumah. Kita lihat Dennis di sini membuat jalanan. Pepe membuat tembok. Ini pokoknya guys di sini kita lihat ya guys, skin mana yang build-nya paling bagus sih. Ya Pepe lah bro, gila kali ya. Gua lihat nih, ada model ini. Tuh enggak cuma simplicity doang, men, tapi komposisi juga, men. Komposisi. Tot lihat Den ya, modern soalnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya tuh bikinnya tuh begini. Oke. Terus ini apa, Pe? Rada nonjol gitu, Pe. Kenapa? Ini rada nonjol ini apa ini? Mana nonjol? Enggak itu, santai dulu, Jre. Sabar dulu. Oke, gila. Udah terlihat kan modernnya? Udah terlihat. Udah ada. Gila banget. Udah jadi lagi tuh pakai cheat itu, okay, weh. Oke, deh. Lu pakai cheat mana ada pakai. Daripada kalian bacot-bacotan mending kalian switch. Ya enggak benar enggak, guys? Astaga, baru. Ayo switch, P. Anjir, mana? What apa udah switch lagi, woi? Eh, deh, sono, Den. Kakak plotin PP lu lanjutin build-nya dia. Anjir. Hey, ini apaan ini, woi? Ini kolam. Rumah ikan ini, woi. Mana ada rumah ikan itu belum jadi aja itu kalau dikasih waktu dikit lagi selesai itu. Aduh, asli dah. Asli lah, oke. Agak. Dan sumpah Dance yang dihancurin Dance sekali-kali gue pengen bikin rumah bagus gitu loh Dance. Asli Dance. Oke, si Dennis menambahin dekorasi yang enggak terlalu penting.
Iya, masih di beban doang kayaknya nih. Terlihat oke. Oke. Ini lo apain, Pei? Astaga. Gue bikin kolam renang. Di mana rumah modern itu harus punya kolam renang. Harus ada kolam renang. Oke, siap. Iya, lagi lah, bro. Set. Dan lo enggak warna ungu lo. Oke. Ini punya Pepe jadi kacau banget. Pasti dirusak. Udah. Suram udah. Gua kasih warna ungu lo, gua kasih purpur lo ntar. Janganlah, Bang. Oh, aturannya sebenarnya enggak boleh di-delete ya. Pokoknya yang kita lanjutin itu enggak boleh di-delete. Oh. Astaga. Berarti sama aja bohong. Kita malu segede gini nih. Kita lihat ya, guys ya. Kita komentarin sih. Dennis. Dennis pasti ngerusak buildku, cuy. Itu aduh dikit lagi bagus loh itu. Banyak ini ya. Banyak perusakan ya. Perusakan. Bukan sih tambahin habitat ya. Oke, di sini kita lihat TP. TP sedang ngebuat, ya. Lihat tuh guys. Nih, rumah elit. Jangan ketawa-tawa deh, gua lagi ngapain. Gua baik, gua kasih dekor, cuy. Kasih dekor. Apanya ini dekor lumayan. Jadi gua kasih dekor. Gambar selama ini menurut lu siapa yang buildnya yang bagus nih? Oh ya oke. Oh katanya di kata Gemar disuruh switch. Astaga. Kata Gemar disuruh switch. Belum kelar gua, belum kelar. Udah apa switch. Ikan lumalum. Kan gua bilang Pe, ditambahin habitat. Lu ya aduh ini tuh sebenarnya pintu depan bukan pintu. Kenapa pintu gua jadi maju, Pe? Aduh. Rumah gua kenapa jadi maju? Ini tuh pagar luar, Pe, bukan bagian dari rumahnya, Pe. Ya dia enggak ngerti konsep teras. Hey, ini pagar rumah, Pe. Kenapa pagar rumah jadi rumah gua? Bener-bener lah, Pe ya. Aduh, pagar rumah gua. Aduh, itu apa, guys? Astaga, ini rumah sangat kacau ya kalau gua lihat-lihat ya, guys. Aduh, ya. Ini masih gua lanjut nih, ya udah. Oke, kita lihat. Harus lanjutin lagi. Gua harus improve. Sumpah ya, ini gua niat bikin pagar ya. Gua niat bikin pagar malah dijadikan rumah, coba. Rumah gua jadi maju terus gua buat apa? Terus lu tahu lah ini kan jalan tanah kan. Logika kan jalan tanah itu kan outside. Ini kenapa dijadiin? Enggak ada dance. Lu ngerusak rumah gua yang indah ini, dance. Lu harus tanggung jawab, dance. Itu keindahan purpur, keindahan ungu-unguan itu. Biar ungu banget gitu. Pepe itu anaknya. Kita lihat lagi si Pepe, guys. Lagi lumba-lumbanya kena damage, anjir. Oke, ini Pepe rumahnya sedikit abstrak ya, guys ya. Oh ini bisa, gue ada ide sih, ini fireplace nih, ini fireplace nih bisa. Ya jadi nih, oke. Ini yang gue liat rumahnya Dennis nih yang lumayan kelihatan kayak rumah. Cuman ini gimana cok, ada fansnya cok. Rumahku cok. Blok warnanya kacau deh ya si Isin. Lu harus improve, gimana caranya lu improve dari ungu. Jadi lu harus embrace yang namanya keindahan ungu, men. Ya, Pei, gua kasih tau, Pei. Lu mending Pei, lu tutup aja tuh, Pei. Orang buat purpur tuh harus ke end game dulu. Jadi ada perjuangan di balik. Gua ngeresin dulu dah. Duh, Dennis rusak rumahku, cok. Jadi lu kerasa keringatnya gitu. Keringat purpur tuh ada, men. Bukan keringat purpur ini, cok. Keringat purpur itu namanya. Oke, daripada kalian pusing sama build-nya kalian sekarang, gitu. Kalian mending switch, ya nggak bener nggak? Astaga! Ya nggak harus switch. Bolong Bambang. Apa curi apa? Cuk kayak kandang aja. Aduh, oke guys, lihat jelas 4 menit lagi guys. Itu soalnya pagar. Ya Allah, Pe, ini kenapa pagarnya nembus rumah, Pe? Orang mau masuk ini nggak bisa lewat, Pe. Udah nih lihat nih rumah lu gue bagusin nih ya. Nih lihat nih orang kalau mau masuk ini nih mesti kasih. Gak punya ventilasi, cok. Ini tuh anggap kalau lu udah jadi rumahnya, lu tuh jadi survival. Jadi lu kalau lu bisa lompat ini aduh. Ada rumah gue rusak, cok, sama Dennis. Udah ada. Ayo Den, lanjutin Den. Bagusin dah nih. Gua kasih nih lantai, gua lantaiin dah. Oke, Pepe membuat rumah tuh ya. Oke. Bikin ruang nih. Oke guys, kita lihat lagi guys di sini ada si Dennis nih membuat ini apa nih, Dad? Toilet kah? Enggak, ini justru ruangan gaming, wey. Orang kira kayak toilet. Malah bikin indoor, anjir. Ruangan gaming, wey. Iyalah, indoor juga penting lah. Atapnya apalagi ada di saat kita tuh waktunya cuma timingnya cuma tar. Ini monitornya. Tinggal 3 menit lagi, guys.
Udah cok rusak cok rumah. Kursinya aku. Belum ntar tunggu kursinya pur. Terus kembali kursinya dong. Ntar tunggu. Anjir rumah apa ini anjir. Astaga deh itu rumah apa anjir. Rumahnya rumahnya anjir. Biar panas nih biar estetik biar estetik. Rumah Pepe gue liat udah mulai kacau ya guys ya. Nih kasihan. Enggak lah ini gak kacau tenang aja Pepe. Gue baik Pepe. Apa sih yang gak buat Pepe ya gak sih? Astaga itu. Ini lu buat apa nih Pepe? Kurang apa Pepe gue kasih ruangan gaming Pepe. Lu malah bikin kolam gitu. Cara kita suka main game lu malah bikin kolam gitu. Itu kenapa menenang gue jadi begitu. Tapi sebenarnya lu main game lu sambil denger suara ciu. Berisik kita belum kelar guys. Oke, guys. Karpetnya harus matching warnanya, harus matching. Si Pepe oke, buat jendela pakai trapdoor ya. Cukup unik. Yo ilah. Keren coy. Ini kenapa rumahku jadi begini? Ini rumahnya si Dan jadi begini ya? Iya, ada estetik. Daripada bingung mending lu pada switch lagi. Ayo switch. Oh, okay. Astaga, itu kenapa sih ada trisul? Dan itu ada yang itu gue bikinin ruangan gaming loh. Gue bikin ruangan kenapa gaming. Rumah gua dikasih trisula anjir. Nah ini gue mesti. Aduh pusing Pepe pusing. Aduh ini gue tutup dulu dah atasnya dah. Ini build apa nih guys? Interior is number one man. Tidaknya ini ada gentengnya gitu loh, nggak kosong gitu kan. Aduh kacau sekali. Intinya udah 1 menit 20 detik lagi guys ya untuk kalian kelar. Ini astaga. Rumah itu tidak ada apa-apanya kok pada interiornya ini gitu. Dulu, cok. Karena kan sebenarnya rumah itu emang dilihat dari luar dulu kan. Emang, tapi kan ujung-ujungnya rumah buat apa? Ya pasti kan buat ditinggalin dong ya enggak sih? Tapi kalau di Minecraft beda fungsi jadi kadang. Iya, yeah, Anda terlalu ke interior Anda. Yeah. Anda harusnya ke building kocak. Kocak emang makanya. Lu kalau lihat di review-review building bangunan tuh pasti orang bangunannya bagus, ada interiornya enggak? Lu lihat interiornya apa ini, cok? Interiornya apa, cok? Ada ayamnya. Itu ruangan game. Ya abis lu bikin rumahnya lembusin Yaudah. Kalian switch lagi. Kalau kata Gemma disuruh switch nih. Aduh gue belum jadi ini. Udah gak apa-apa switch lagi. Ini udah kayak toko ya guys. Bukan kayak rumah lagi ya guys. Ini punya yang build ya plotnya Dennis. Ini apa sama sekali anjay. Jadi kaca ya lah dari situ. Aduh ini. Pusing ya gue cok. Ini upgrade coy. Lu buat apa lagi Den? Jadi orang tuh harus bisa naik ke atas cuy. Oke, intinya 10 detik lagi ya guys. 10 detik terakhir ya guys ya. Nggak bisa lah 10 detik gimana? 10 detik oke, 10 detik. Gimanapun gimanapun hasilnya. Oke, 2, 1 Pepe! No! Oke, waktunya habis. Dan sekian dari Switch Battle kita hari ini. Kita akan lihat. Gila, betul cuy, dirusak cuy. Ada lumba-lumbanya anjing. Oke guys, di sini kita review plotnya Pepe dulu kali ya. Sini Den. Pepe. Oke. Jadi kenapa ada lumba-lumbanya anjing? Pepe enggak boleh terbang. Ya, ini kayak ceritanya kayak teras ya gitu ya Den ya. Ini kalau langsung lihat ke atas nih, ini sebenarnya ini jadi rumahnya ini semi kalau misalkan doomsday preparation. Oke. Okay. Kalau doomsday preparation nih, ini bisa buat sembunyi buat kalau ada ini, yang mau penyerangan. Ini rumahnya kayak habis dibom ya, Pe ya kelihatannya. Tapi tapi lu enggak. Gua mau nanya. Mau tahu enggak? Ini satu-satunya rumah yang punya lantai 2. Kalau lantai yang sebelah kan cuma satu doang. Nah, ini lantainya 2 nih. Nah, gua rasa di lantai 2-nya aja enggak full. Ini apa, Den? Ini apa, Den? Trisula ini apa, Den? Kasih tahu gua, Den. Trisula purpur lu kepikiran enggak, Sok? Sekarang gua tanya lu. Siapa yang kepikiran bikin Trisula pakai purpur? Gua pakai pala aja tuh biar sekalian tuh lihat tuh dia tuh ngejagain rumah tuh. Itu gebrakan milenial. Apa? Bede gua lihat nih Pepe kayak ya punya lumba-lumba banyak sekali ya. 1 2 3 4. Iya, saking banyaknya ribut lihat tuh. Wit. Ada yang keluar lihat. Ada yang ditendang dari klannya tuh, guys. Pusing aku cok. Kita akan ke build-nya Den. Ini lagi lihat ada kayu, ada quartz, semuanya apa sih cok? Iya ke Den. Ini tuh harus satu tembok. Aduh. Ya gua tahu ini harusnya ini kan kayak teras ya dulu baru rumahnya di belakang sini.
Oh. Ya rumah gitu. Itu di belakang. Itu sebenarnya outdoor depan niatnya. Kenapa jadi rumah gue jadi maju? Terus juga di jendela jadi maju. Jendelanya begini, guys. Jendelanya kiri trapdoor, kanan kaca, coy. Terus ini yang ngejagain ininya nih. Apa teras atas sih cuma satu aja. Ini sangat menghalangi jalan sekali ya, guys ya. Terus dalamnya nih ya ada guys, jalanan dirt gitu, guys. Kasihan banget, guys. Maksudnya taruhnya agak ke pinggir, Pe, harusnya, Pe. Taruhnya di sini, Pe, harusnya, Pe. Ya di dalam rumahnya ada jejak jalannya, coy. Eh, Cok, di sini ada jalanan dirt ya, Cok. Kasihan kali ini, ini apa ini? Hey, oh, ini ruangan. Kalau gua ngasih dirt, itu artinya tuh outdoor. Enggak mungkin dirt ada di dalam rumah. Outdoor gitu. Jadi siapa jere yang menang jere? Pastilah. Oke, jadi untuk kali ini, guys. Ya gua lihat-lihat plot yang paling mending jujur aja. Sebelah kanan plotnya Dennis. Walaupun sama-sama gobloknya, guys, ya, cuman ya sudah lah ya. Tapi interior lu kan interior juga penting, Pe. Itu penting, Dre. Ada modern-modernnya, anjir, ya, anjir. Tetap aja gemat. Mati lu gemat. Ya mati baru gua minta mau minta pendapatnya, Cok. Ya guys. Gam gimana, Gam? Gemat hilang. Gemanya udah jadi bacon. Kayak cara makan power piece ya. Udah jadi daging, guys, gemat. Daging. Oke, okay, guys. Okay. Jadi itu aja, guys. Untuk video kali ini. Oke, guys. Kalian voting, guys. Kalian voting. Voting lah, PP menang. Rumah yang kanan atau rumah yang kiri, guys. Ya, ini dua orang kembar ini, guys. Ya, kalian voting supaya. Voting gue lah, gue nggak mau hoodie gue jadi hitam gue. Supaya supaya kita bisa kelarin peperangan antara dua skin ini ya, guys. Ya, oke. Okay? Oke, okay, guys. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, guys. Bye bye.